Sahabat Wahid Hashim. Yang kami hormati Bapak Ahmad Suryani, Kepala Kantor Kas Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hashim, Bapak Dr. Misdiono, Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di auditorium kampus di Universitas kali ini diwakili oleh Bapak Dr. Misdiono selaku Wakil Kepala Sekretaris Rektor Universitas Bina Dharma. Kepada Bapak Dr. Misdiono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang saya hormati Bapak Romi Wijayanto, Branch Manager dan Senior Manager dari Bank DKI Syariah Wahid Hashim. Bapak Muhammad Surya, Bapak Acep, Bapak Heri dan DKI Syariah. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Romi sekilas tentang Bank DKI Syariah, bahwa Bank DKI Syariah itu berdiri sejak tahun 2004 dan sekarang Bank DKI Syariah siap sudah mulai membuka layanannya untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Mungkin saya langsung aja untuk tabungan taharoh. Ya. Tabungan taharoh ini adalah kami Bank DKI Syariah mempunyai produk tabungan taharoh, yaitu tabungan haji dan umroh yang merupakan simpanan dana dari masyarakat yang digunakan untuk merencanakan ibadah haji dan umroh, baik itu terencana ataupun bebas, yang untuk jangka waktunya dapat ditentukan sesuai dengan keinginan dari nasabah itu sendiri. Pokoknya bisa, walaupun misalkan kita di Bank DKI Syariah, kita mempunyai bank-bank lain yang otet-otet office channeling di Bank DKI konvensional yang lainnya. Kita bisa bertransaksi online, walaupun kita misalkan bagi di sini, di tabang Bina Dharma misalkan, kita bisa melakukan transaksi di bank-bank lain. Kalau misalkan sudah mempunyai saldo sebanyak 25 juta itu, nanti ada skema pendaftaran hajinya. Jadi misalkan dari kita, dari nasabah itu datang ke Bank DKI untuk membuka tabungan taharoh. Kemudian nanti setelah mendapatkan buku tabungan dan dananya sudah mencapai 25 juta, kemudian itu didaftarkan langsung ke Depak. Ingin saya tanyakan, mungkin nggak ada kemudahan bagi kami, staf dan dosen di Bina Dharma ini, untuk mendapatkan kemudahan, misalkan dana talangan yang 25 juta itu, sehingga kita segera mendapatkan porsi. Itu. Mungkinkah ada kerjasama antara Bank DKI Syariah dengan Universitas Bina Dharma? Kalau misalkan ini difasilitasi di luar biasa. Yang ketiga, untuk internet banking Bank DKI dan DKI Syariah ini bagaimana? Tapi dapat saya informasikan Pak, kalau untuk talangan haji ini memang pernah ada. Tapi untuk saat ini memang kita di stop oleh Depaknya. Jadi untuk sementara memang tidak ada untuk talangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Rani dan Ibu Dwi dapat menambah wawasan kita tentang produk dan layanan tabungan haji dan umroh Bank DKI Syariah.
Dan semoga informasi ini juga bisa disampaikan kepada rekan-rekan dosen yang lainnya. Dengan demikian, maka selesai sudah acara sosialisasi pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.